Halo semuanya, selamat pagi. Apa kabar Anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom. Hari ini hari Jumat 31 Mei 2019, atau bertepatan dengan tanggal 26 Ramadan 1444 Hijriah. Dan kali ini kita akan kembali membahas masalah apa? Polemik Kapten Vincent Raditya dan apa yang dicabut izin lisensi penerbangan untuk pesawat single engine. Namun sebelum itu, subscribe ke channel Papa Jekos dulu supaya channel ini bisa menghadirkan konten-konten yang positif, berbagi ilmu, berbagi rasa, berbagi pengetahuan. Dan ini merupakan episode terakhir dari serial Kapten Vincent Dilarang Terbangkan Pesawat Pribadi, Deddy Corbuzier Senang Sekali untuk sekarang. Karena nanti tanggal 2 saya mohon izin pamit dulu sebentar dari semua aktivitas media sosial saya, karena menemani mama mudik ke Palembang sampai nanti hari Jumat tanggal 7 Juni 2019, dan nanti akan kembali lagi pada tanggal 8 Juni 2019, itu di hari Sabtu. Dan nanti saya selama di sana akan banyak mengupdate mengenai informasi seputar Kapten Vincent Raditya. Oh ya, satu informasi penting buat teman-teman, bahwa Kementerian Agama Republik Indonesia akan menyelenggarakan sidang isbat penentuan Idul Fitri 1440 Hijriah pada hari Senin 3 Juni 2019. Jadi kemungkinan sih insya Allah diumumkannya setelah sholat maghrib. Ya, setelah sholat maghrib nanti baru akan diumumkan kapan 1 Syawal 1440 Hijriah untuk Indonesia akan dimulai. Gitu. Sebenarnya kalau saya mah saya nggak punya kampung. Karena keluarga papa saya di sini semua, di Jakarta semua. Cuma ikut mudik karena ya mama orang tuanya masih di Palembang. Jadi saya hanya sekedar menemani saja. Gitu. Oke, kita langsung mulai ya. Karena setengah jam lagi, setengah jam 9 saya akan ngaji sama guru ngaji saya. Setelah saya telusuri, dan saya barusan nonton 2 video tentang Kapten Vincent Raditya yang dicabut izin lisensinya dari Tom McEvil dan NAM Studio, dan Kapten Vincent Raditya sendiri juga sudah menyambangi Kementerian Kominfo, ketemu dengan Pak Rudiantara, dan hasilnya memang Pak Rudiantara menyatakan okay, gitu loh, kontennya bagus dan tidak diblok. Karena sebenarnya saya sudah dari awal saya tahu Kapten Vincent Raditya punya channel YouTube, dia maksudnya baik loh. Dia ingin memperkenalkan dunia aviasi, dunia kedirgantaraan kepada publik. Ya, masyarakat Indonesia yang tadinya buta dengan dunia penerbangan sekarang jadi tahu, oh, dunia penerbangan secara teknisnya itu seperti apa. Dan saya juga perlu jelaskan nih, kenapa harga tiket pesawat itu mahal. Saya perlu kasih penjelasan ini kepada Anda karena saya nggak mau, apa istilahnya, publik jadi berspekulasi dan nuduh pemerintah yang macam-macam. Harga tiket pesawat mahal itu disebabkan karena fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Itu yang pertama. Yang kedua, harga tiket pesawat naik disebabkan harga aftur yang juga fluktuatif. Harga aftur sekarang itu mahal banget. Dan itu berpengaruh dong kepada biaya operasional pesawat, biaya operasional maskapai. Nah, kenapa sampai maskapai low cost carrier atau maskapai berbiaya murah itu mengeluarkan kebijakan bagasi berbayar? Ya, untuk menutupi biaya operasinya. Karena maskapai low cost carrier itu adalah maskapai yang rawan rugi. Contoh Lion Air. Lion Air beli pesawat dalam jumlah yang besar, dalam jumlah yang banyak, gak kira-kira. Apakah itu gak rugi namanya? Rugi. Karena Lion Air itu dia
beli pesawat itu sistemnya adalah beli sambil nyewa kepada lessornya. Nah, otomatis Lion Air berhutang dong kepada lessornya, kepada penyewanya. Nggak cuma Lion Air kok, maskapai besar kayak Garuda Indonesia sama Batik Air itu juga beberapa pesawatnya beli sambil sewa kepada lessornya. Itu kalau masa sewanya udah habis ya pesawat itu dikembalikan kepada lessornya. Nah, untuk menutupi utang kepada lessornya itu, nah jadilah harga tiket pesawat mahal, maskapai LCC keluarin bagasi berbayar ya untuk menutupi ya keuangannya yang melorot gitu loh. Terlebih kondisi ekonomi Indonesia sekarang morat-marit gitu. Makanya saya perlu angkat bicara seperti ini supaya Anda nggak duduk pemerintah, terutama Kementerian Perhubungan yang macam-macam. Ya, jadi saya jelaskan, perlu saya jelasin. Jadi pengaruhnya kepada untuk menutupi biaya operasional maskapai yang makin membengkak karena harga aftur mahal, biaya operasional mahal, maintenance crew-nya juga mahal. Wah, banyaklah pokoknya faktor-faktor di balik itu. Tapi itu tidak akan saya bahas untuk kesempatan kali ini secara lebih mendetail karena itu nanti bisa butuh waktu sekitar 1 jam. Sedangkan saya punya waktu sekitar 30 menit untuk bikin video sampai guru ngaji saya datang nantinya. Oke, sekarang gini deh. Kalau Tom McEvil mengatakan Kapten Vincent Raditya itu adalah korban propaganda, betul. Karena definisi dari propaganda itu adalah penyebaran berita secara berulang-ulang, propaganda, dan isinya tuh 100% nggak benar. Ya, kalau propaganda ya, kita cek dulu nih masalah propaganda itu artinya apa. Jadi sebenarnya Deddy Corbuzier mempropagandakan. Propaganda tuh artinya information that is not objective and is used primarily to influence an audience and further an agenda. Often by presenting facts selectively to encourage a particular synthesis. Or apa, ada terusannya. Or using loaded language to produce an emotional rather than a response to the information that is presented. Loaded language itu dalam bahasa Indonesia artinya adalah bahasa yang retorik lah. Jadi kalau singkatnya propaganda itu adalah informasi, especially of a bias or misleading nature, ya kan? Nah, pokoknya informasi yang pokoknya dari awal tuh udah gak benar gitu. Tapi digunakan untuk mempromosikan, untuk mengangkat gitu loh, satu point of view, satu pendapat. Ini ya apa bedanya dengan dissenting opinion ya? Ya penggiringan opini gitu loh. Penggiringan opini untuk mempengaruhi penonton dan untuk ada agenda tertentu. Tentunya saya udah pegang dong agenda Deddy Corbuzier untuk menjatuhkan atau mempropagandakan zero gravity yang dilakukan Kapten Vincent Raditya itu berbahaya. Tentu dia juga punya agenda sendiri. Agendanya apa? Dia nggak suka Kapten Vincent Raditya itu videonya trending, selalu nomor satu, jumlah like-nya meningkat, jumlah subscribernya meningkat. Sedangkan Deddy Corbuzier jumlah like-nya menurun, subscribernya juga ikut menurun. Dia cemburu, dia iri akan hal itu. Udah kan, jadi dia melakukan segala cara supaya nih orang, si Kapten Vincent ini jatuh. Saya gak suka dengan orang kayak gitu. Terlebih setelah NAF Studio mengungkapkan bahwa ternyata Deddy Corbuzier dan Cameo Project ini berbohong. Katanya mereka diminta oleh Dirjen Perhubungan Udara untuk kayak gini, untuk ya seperti Anda lihat lah di video Cameo Project itu. Bersama dengan Kapten Renato. Dari Dirjen Kelaikan, Dirjen Kelayak, dari DKPPU itu Dirjen Kelaikan dan Pengoperasian Pesawat Udara. Jadi sebenarnya Kapten Renato juga memberi klarifikasi bahwa sebenarnya bukan dia yang meminta, tapi Deddy Corbuzier dan Cameo Projectnya yang mohon-mohon nih, pengen minta informasi datang ke Kementerian Perhubungan. Apakah 0G itu berbahaya? Ternyata, nah ini saya perlu ngomong satu kali lagi nih
untuk yang terakhir kalinya sebelum saya cuti sebentar dari YouTube untuk mudik lebaran. Zero gravity itu cuma begini doang nih. Bup. Gitu loh. Dan itu cuma terjadi dalam beberapa detik. Dan ketika pesawat mengalami turbulensi, itu nggak berbahaya, cuma begini doang. Bup. Gitu. Saya sudah ngomong berkali-kali ya. Ibaratkan mobil, kalau lewat polisi tidur, itu gimana sih? Apalagi kalau lewat polisi tidur dengan kecepatan yang tinggi. Pasti ada goncangannya dong. Sama, pesawat juga jalur penerbangannya ada polisi tidur. Terlebih kalau rute penerbangan itu lewat laut yang kecepatan anginnya tinggi dan tidak sanggup dihela oleh badan pesawat. Bebannya itu nggak sanggup dihela oleh badan pesawat. Jadinya pesawat akan goncang, gluk, 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 gluk. Itu hal yang sifatnya alami. Yang berbahaya itu adalah positif G. Positif G kalau, ternyata saya salah ya, harus saya perbaiki dulu. Positif G itu kalau pesawat itu terlalu miring kayak gini, terlalu ngepot istilahnya, bank angle-nya itu terlalu miring, nanti pesawat bisa jatuh, bang, stall, mati orang. Kalau positif G, kalau pesawat itu terlalu ngangkat, vertikal kayak begini, nanti jatuh, bang, boom, stall juga. Itu yang berbahaya. Kalau zero G, itu tidak berbahaya sepenuhnya. Nggak berbahaya, itu biasa sebenarnya. Nah, terlebih itu penerbangan pribadi. Dan itu tidak, sebenarnya tidak perlu dipersoalkan ya, penerbangan pribadi kayak begitu. Lain halnya kalau memang zero G itu disengaja untuk penerbangan komersial, nah itu yang tidak boleh sebenarnya. Tapi kalau zero G itu nggak mungkin sengaja lah, itu kan alami terjadinya. Nah, saya ada satu usul lagi. Saya ada dapat satu usul dari namanya Saudara Yudi Arifandi. Munculkan juga SOP dalam pemberian sanksi karena seharusnya di sebuah instansi atau stakeholder pasti pakai standarisasi dalam mengeluarkan lisensi atau sebuah SK, terutama dalam memberikan informasi kepada masyarakat apakah memang benar tidak ada SOP-nya. SOP itu kalau bahasa Indonesianya standar prosedur pelaksanaan SPP atau memang menggunakan media umum dan secara terbuka, karena dalam video yang mereka kolaborasi dan YouTuber lain ada seorang pilot yang mereka mengatakan dengan poin DKPPU dan mereka tahu itu lisensi pesawat itu enggak tuh seharusnya tidak lulus, maka seharusnya sama dengan para pilot untuk komentar atau nih gini ya Yudi, saya baca dulu sampai selesai ya atau pesawat tersebut sehingga jelas semua dan juga bisa menjadi evaluasi dari manajemen mutu, dirjen, kelaikan, pengoperasian, dan penerbangan udara mengenai tiga temuan pelanggaran dilakukan dan sudah benar dan memberikan sanksi. Karena ini sudah tidak hanya menyalahi perilaku YouTuber. Gini ya, kalau saya boleh kasih tahu, SOP-nya itu ada. SOP-nya ada dalam Peraturan Menteri Perhubungan nomor 78 tahun 2017 ya, pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan gitu loh. Nah, langsung aja ke poinnya, apa yang menurut peraturan ini, apa yang harus dilakukan jika terjadi pelanggaran dalam penerbangan gitu. Yang pertama itu, setiap pelanggaran peraturan penerbangan dalam pasal 3 Permen Hub nomor 78 tahun 2017 dikenakan sanksi administratif. Pelanggaran sebagaimana dimaksud ditemukenali berdasarkan A. hasil pengawasan inspektur penerbangan, 2. temuan langsung oleh inspektur penerbangan pada saat di lokasi, 3. hasil pemeriksaan yang bersumber dari informasi atau laporan pengaduan dari masyarakat, yang keempat laporan dari operator atau perusahaan penerbangan yang mengetahui atau melakukan pelanggaran. Pengawasan inspektur, audit, inspeksi. Nah, nanti Anda bisa baca sendiri. Ya, Anda bisa baca sendiri. Permen Hub, nanti linknya saya taruh di kolom deskripsi ya. Nah, sanksi administratif sebagaimana dimaksud, yang pertama adalah peringatan, SP1. Diberi peringatan dulu. Yang kedua adalah pembekuan. Kalau masih melanggar lagi dibekukan izinnya.
Yang ketiga baru dicabut dan atau denda administratif. Jadi istilahnya seharusnya kalau memang udah ketahuan seperti itu, ya harusnya di ibaratnya itu kayak ditilang aja, ditilang, dikenakan denda administratif sekian juta, sekian rupiah, itu masalah selesai tanpa perlu kayak gini. Terus mengenai nggak pasti ada SOP-nya dalam mengeluarkan lisensi. Kan tadi saya udah bilang. Nah, nanti Yudi coba buka. Nah, ini. Nanti Yudi coba buka ya peraturan Menteri Perhubungan tahun 2017 nomor 78 tentang pelanggaran Undang-Undang Penerbangan. Saya kasih linknya ya ke Mas Yudi. Nanti buat teman-teman saya juga berikan linknya di kolom deskripsi di bawah video ini. Jadi teman-teman bisa baca sendiri dari awal sampai akhir. Gitu. Jadi kalau ada SOP-nya tuh pasti ada lah. Setelah dilakukan temuan-temuan melalui audit, inspeksi atau ada laporan pasti. Tapi kalau untuk yang nggak ininya itu adalah kok diumumkannya itu lewat media publik, ya, media terbuka gitu loh. Harusnya kan kalau istilahnya yang melanggar peraturan itu adalah pilot yang terdaftar di Kementerian Perhubungan, ya cukuplah menggunakan saluran press release atau rilis pers atau siaran pers dari Kementerian Perhubungan secara tertulis. Dan tidak perlu dibuka kepada perlu dibuka kepada publik siaran persnya. Tapi tidak juga secara eksplisit ditampilkan di YouTube. Ini mudah-mudahan bisa jadi koreksi ya untuk ke depannya. Nah, jadi Kapten Renato sebenarnya bukan dia yang mengundang Cameo Project sama Deddy Corbuzier, tapi dua ini yang ngotot datang ke DKPPU, Kementerian Perhubungan RI. Ngotot datang ke Dirjen Perhubungan. Ibaratnya kalau kasarnya, ya lu kalau mau ini, kalau mau tahu datang aja sini ke kantor gua gitu kan. Kasarnya kayak gitu. Kapten Renato sendiri yang ngomong, diungkap lewat NAF Studio. Terima kasih. Nah, jadi dua ini berbohong dong. Katanya diminta. Taunya mereka yang minta gitu loh. Minta datang cari tahu dan ujungnya mojokin. Dan harusnya itu memang salah sih. Kapten Renato harusnya undang Kapten Vincent atau kapten yang lebih senior lagi biar bisa berkomentar gitu loh. Atau undanglah ketua Ikatan Pilot Indonesia atau undanglah kapten dari Batik Air yang senior, ada om saya di situ. Nah, jadi kalau misalnya lisensi Kapten Vincent tuh yang dicabut cuma lisensi yang Cessna doang yang single engine, tapi kalau untuk lisensi penerbangan yang multi engine, yang penerbangan komersial itu tidak dicabut. Ibaratnya, ibarat jangan contoh orang lain. Saya deh, saya punya SIM A dan SIM C. Misalkan SIM C saya dicabut, saya nggak boleh bawa motor lagi karena saya misalnya bawa motor nggak pakai helm. Apa terus saya nggak boleh nyetir mobil? Enggak, saya masih punya SIM A. Gitu. Sama aja Kapten Vincent tidak boleh terbangkan pesawat Cessna, tapi dia masih boleh terbangkan pesawat multi engine, mau itu pesawat Airbus, Boeing, Embraer, Bombardier dan lain-lain. Ya pesawat yang komersial dan masih terdaftar sebagai pilot Batik Air. Dan kalau betul harus SOP untuk masalah zero gravity. Sebenarnya kalau untuk penerbangan pribadi ya tidak perlu jadi masalah ya. Lain halnya kalau digunakan untuk penerbangan yang komersial. Tapi di penerbangan yang komersial yang terjadwal pun juga zero gravity bukan satu hal yang sengaja terjadi. Tapi tapi memang itu adalah hal yang natural terjadi zero gravity kayak gitu. Jadi ya istilahnya zero G untuk penerbangan pribadi itu biasa, nggak masalah gitu loh, dan tidak perlu izin khusus. Dan
Pilot itu juga sertifikatnya banyak, ada sertifikat instruktur, ada sertifikat untuk pesawat komersial, ada sertifikat untuk penerbangan pesawat militer, ada sertifikat penerbangan VVIP, dan seterusnya. Dan setiap pesawat itu juga ada sertifikat khususnya, misalnya orang bawa Boeing 737, disuruh bawa Boeing 777. Dengan sertifikat Boeing 737, bisa nggak bawa Boeing 777? Nggak bisa. Orang dengan sertifikat Boeing 777, suruh terbangin Boeing 787. Bisa nggak? Nggak bisa, karena Boeing 787 sertifikasinya beda. Sertifikasi pilotnya beda. Orang biasa bawa pesawat Airbus A320. Tiba-tiba disuruh terbangkan A350. Bisa nggak dengan A320-nya? Nggak bisa. Nggak bisa, harus apply lagi untuk terbangan pesawat A350, apalagi terbangin pesawat sebesar A380. Itu ada izin khususnya, ada sertifikasi khususnya. Nggak sembarangan orang bisa menerbangkan pesawat A380. Gitu, teman-teman. Ya, kalau temuan pelanggarannya, memang itu istilahnya, ya, Deddy Corbuzier yang melaporkan, dan itu ada kong kali kong di situ, dan dia menyebarkan propaganda. Informasi yang istilahnya tuh bohong untuk menjatuhkan Kapten Vincent Raditya dengan mengatakan zero G yang dilakukan berbahaya atau gimana. Padahal zero G itu sebenarnya tidak berbahaya loh. Saya udah tampilkan gambarnya kepada Anda. Zero G itu adalah hal yang biasa. Gitu loh. Nah, dia bikin video klarifikasi dengan gaya pembelaan dirinya yang tinggi. Terus di Instagram dia update lagi, a no bullshit motivator. Lah justru Anda, Deddy Corbuzier, yang jauh, yang sangat bullshit gitu loh. For fucking sake. Jujur aja. Ya enggak? Awalnya orang terkesima dengan Deddy Corbuzier dengan kontennya yang memotivasi, yang dengan motifnya itu. Lama-lama dia malah jadi begini. Enggak, saya mau tanya sesuatu deh. Ya, kalau orang kayak gini, istilahnya, dia bukan gangguan jiwa sih. Jangan mendiagnosa orang terlalu jauh kayak gitu. Ya, betul sih kata Bung Bobby Deansa ya. Istilahnya tuh ujungnya adalah pembahasannya zero G. Sesuatu yang diulang-ulang untuk menciptakan satu opini baru. Dan ya, itu namanya dissenting opinion ya. Menggiring opini publik kalau zero G itu berbahaya. Dan itu hanya akan membuat publik jadi takut terbang. Nah, saya mau tanya, apakah orang seperti Deddy Corbuzier ini nggak pernah terbang? Pasti pernah terbang. Pasti pernah keluar Jakarta. Pasti pernah keluar negeri. Naik pesawat. Yakin saya. Dan pasti mengalami yang namanya zero gravity itu. Yakin saya, nggak bohong. Jadi jangan istilahnya tuh menggunakan YouTube ini untuk propaganda menjatuhkan orang. Oh, saya juga bisa menjatuhkan Deddy Corbuzier kalau saya mau. Bisa banget, kartu as dia udah saya pegang. Dia mau nantang saya pun saya siap. Mau nantang, asal jangan nantang saya sparring MMA. Karena saya udah pegang kartunya juga. Dia nantang saya sparring MMA, saya akan laporkan dia ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan teror, pengancaman terhadap saya. Saya punya banyak teman-teman di kepolisian. Saya punya banyak teman pengacara. Hotman Paris Hutapea pengacara pribadi saya. Belum saya serahin surat kuasa ya, tapi pada waktunya saya akan serahin surat kuasa itu ke Kopi Joni, nanti saya akan minta tanda tangan beliau langsung jadi pengacara saya. Dia mau macam-macam hadapan dengan Bu Hotman atau hadapan dengan saya langsung. Gak apa-apa kok, sama-sama tinggal di Bintaro. Dia di sektor 9, saya di Bumi Bintaro Permai sektor 1. Sama-sama anak Bintaro, saya udah tahu rumahnya, tinggal saya datengin. Kita ribut. Biar rame gitu loh. Biar dia tahu gitu loh. Saya ingin kasih pelajaran ke dia. Gak sembarangan orang bisa ngomong tentang zero gravity. Terlebih dia dua kali nggak naik kelas, dan dia menganggap sekolah cuma bikin kita bodoh, sekolah cuma bikin kita tolol atau gimana, dan seterusnya. Kuliah bikin kita bodoh, kuliah bikin kita tolol, dan seterusnya. Justru saya pengen sampaikan gini, ini produk dari orang yang gagal sekolah, saya bilang. Sekolah itu
Tujuannya adalah untuk membangun karakter, membangun kepribadian, membangun akhlak. Itu tujuannya pendidikan. Bukan semata-mata bikin orang jadi pinter, jadi ini bukan. Definisi smart people itu nggak bisa enteng macam Deddy Corbuzier kayak gini. Smart people yang smart beneran smart itu adalah orang yang bisa menempatkan sesuatu pada tempat yang tepat. Itu baru namanya smart people. Nah, kalau smart people versi Deddy Corbuzier mah dia menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, bukan smart people tapi stupid people. Tapi bullshit people. Itu kalau saya bisa ngomong kayak gitu. Nah, buktinya? Buktinya video klarifikasi itu dihapus. Banyak dislike-nya. Gitu. Nanti bikin lagi klarifikasi begini lagi. Bikin lagi klarifikasi. Bikin lagi kayak, aduh. Mendingan kalau saya setujunya kedua belah pihak ini duduk bersama. Jelasin. Zero G itu. Atau suruhlah Deddy Corbuzier tuh terbang. Naik pesawat. Zero G itu kayak gimana. Tapi dengan syarat dibalikin dulu lisensi Cessna-nya. Dari Kapten Vincent Raditya itu. Biar si Deddy Corbuzier merasakan sendiri. Atau suruhlah dia naik pesawat TNI AU itu. Pasti akan mengalami zero gravity, lateral G-force. Ya. Kalau misalnya, makanya jadi benar kata Om Mobi sih, hati-hati kalau ngajak kolaborasi orang gitu loh. Bisa-bisa malah kitanya yang jadi masalah. Malah kita yang kena masalah. Orang Kapten Vincent Radiata tuh orangnya tuh baik banget. Dia mau kenalin, ini loh Mas Deddy Zero Gravity, ini loh Mas Anji Zero Gravity. Kenapa malah bikin tuduhan yang kayak begini? Ya saya pun meradang akhirnya. Panas saya. Meradang akhirnya saya sama orang macam Deddy Corbuzier kayak gini. Dia boleh belagu dengan ototnya yang keker. Dia boleh belagu dengan oke, smart propaganda, smart people yang sebenarnya bohong gitu. Boleh, boleh, boleh. Tapi ingat loh ya. Saya gak akan ngomong karma, karena saya pakaian seperti ini gak mungkin saya. Setiap perbuatan pasti ada balasannya. Deddy Corbuzier jatohin Vincent Raditya, jatohin Hari Jisong, jatohin Mario Teguh. Nanti dia juga pasti akan dapat balasan yang serupa. Yakin? Hakul yakin. Aku yakin saya kalau udah kayak gitu. Karena ada dalilnya di Al-Qur'an, surah Al-Zalzalah ayat 7 sama 8. Mamay ya'mal bisqala zaratin khairu yarah wa may ya'mal bisqala zaratin syarra yarah. Kalau buat baik dibalas baik, buat buruk dibalas buruk. Yakin saya. Aku yakin kalau udah pegang dalil agama. Al-Qur'an itu valid. 100%. Nah itu memang hukum alamnya seperti itu. Dari teori Newton pun juga begitu. Teori ada aksi, ada reaksi. Tinggal tunggu waktunya aja. Deddy Corbuzier itu akan benar-benar jatuh, terpuruk. Dan di saat itu gak ada orang yang simpatik sama dia. Itulah konsekuensi. Itu udah hukum alamnya. Konsekuensinya itu seperti itu. Maka daripada itu saya cuma ingin berpesan satu aja. Lebih baik gunakan YouTube ini untuk konten-konten yang positif, untuk konten yang mendapatkan ilmu yang mengantarkan ilmu pengetahuan, mengantarkan hal-hal yang istilahnya tuh good vibes from Indonesia gitu loh. Ya, ada getaran yang baik lah dari Indonesia. Ada hal yang bagus, bagikan lewat YouTube. Itu lebih bagus daripada YouTube cuma drama begini. Orang mau diajak, ditawarin, yuk cobain Zero Gravity, malah ngomongnya macam-macam. Ntar besok saya, ya, ayo Master Didi kita kolaborasi yuk soal pendidikan, ntar dia nuduh saya macam-macam. Oh kamu nih, udah gini. Cuma bilang yes or no aja, gak usah. Cuma bilang satu kata aja, yes atau no, yes or no. Kalau mengatakan yes ya, oke, come on, let's do zero gravity. Dan saya yakin banget, orang-orang yang diajak zero gravity sama Kapten Vincent Raditya itu, pasti udah tanda tangan hitam di atas putih. Udah setuju dengan standar dan ketentuan yang berlaku. Yakin saya.
Dan orangnya nggak sedikit, ada Mas Fitra Eri, ada Om Mobi, ada Eri Kolim, ada Nia Ramadhani, ada Anwar, ada Ruben Onsu, ada Young Lex, ada Jessica Iskandar, ada Master Limbat, dan katanya mau kolaborasi sama TNI AU mengenai Zero Gravity ini. Udah ada hitam di atas putih. Terus dia bilang pesawat gak bertuan. Lah kalau pesawat gak bertuan tuh definisinya dari mana gitu loh. Kalau selama masih ada orang di balik kemudi pesawat itu, ya dibilang gak bertuan itu dari mana? Makanya jadi orang jangan goblok. Jangan, makanya jangan bilang sekolah gak penting. Jangan bilang kuliah gak penting. Sekolah penting, kuliah penting. Supaya pikiran jadi encer, jadi jernih. Hati pun jadi lapang. Jangan cuma otot aja digedein. Harta doang digedein. Status sosial ditinggiin, tapi iman dan takwanya begini. Goblok itu namanya. Gak ada artinya Anda, Master Corbuzier, atau teman-teman Cameo Project, terutama Ko Martin Anugrah dan Reza Nangin. Anda tenar, Anda kaya, Anda famous, Anda terkenal, Anda macem-macem lah yang bisa Anda banggain. Tapi iman dan takwa Anda begini. Sorry, bagi saya nggak ada gunanya kayak gitu. Kalau orang beriman dan bertakwa, pasti nggak akan lah melakukan perbuatan sekeji ini. Yakin saya. Ya inilah namanya persaingan gitu loh. Dan saya tutup dengan gini aja deh, karena mungkin guru ngaji saya udah datang. Saya tutup begini aja. Bersainglah di YouTube itu secara sehat. Jangan bersaing saling menjatuhkan. Berkompetisi, memang hidup ini udah kompetisi, bos. Tapi berkompetisi secara sehat, secara fair, secara jujur, dengan bersih. Tanpa perlu saling menjatuhkan. Kalau misalnya Kapten Vincent Raditya kontennya makin bagus, ya harusnya YouTuber macam Deddy Corbuzier bikin yang lebih bagus lagi dong. Loh, kenapa dia nggak melakukan defamasi serupa terhadap Atta Halilintar yang jumlah subscribernya lebih banyak lagi dari Deddy Corbuzier? Kenapa dia tidak melakukan hal yang sama kepada Ria Ricis yang subscribernya lebih banyak lagi daripada Deddy Corbuzier? Gak berani kan? Sampai sekarang dia mau ciduk Naf Studio gak berani. Mau saya tantang dia ciduk saya, berani gak? Gak berani mas. Kalau saya misal kayak gitu, oh saya udah siapkan saksi-saksi ahli, saksi-saksi ahli yang pastinya memberatkan Deddy Corbuzier kalau misalnya dia mau debat dengan saya. Dia ngomong tanpa bukti, tanpa kapasitas ilmunya. Ya buat apa? Buat apa? Kenapa harus takut? Saya kira ini aja mungkin dari saya. Nanti saya akan riset lagi. Saya kira saya tutup dengan kalimat gini aja deh. Ya. Hidup itu berputar seperti roller coaster dunia. Seperti roda yang berputar. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Boleh jadi sekarang Deddy Corbuzier subscribernya lebih banyak dari Kapten Vincent Raditya. Dua kali lipatnya lah. Kalau saya sebut angkanya berapa. Tapi bisa jadi nanti tiba-tiba Deddy Corbuzier akan jatuh ke bawah. Sewaktu-waktu. Jangan salahkan netizen. Tapi memang salah dia sendiri. Kapten Vincent Raditya memang bersalah. Mungkin dia tidak melengkapi dengan pengamanan yang cukup untuk melakukan zero gravity di pesawat Cessna-nya. Mungkin tak pakai sabuk pengaman atau gimana. Saya nggak ngerti lah pokoknya. Tapi yang jelas, setiap perbuatan tuh pasti ada balasannya. Dan kadang balasan dari perbuatan yang kita perbuat itu bisa menguntungkan, tapi bisa juga mengerikan. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.